Ada-ada saja modus pengendara motor agar tidak ditilang saat dirazia. Di Tangerang, Banten, seorang pemotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi pura-pura bisu saat diperiksa polisi lalu lintas. Pengendara motor ini berpura-pura menjadi tunawicara saat terjaring operasi zebra Kalimaya di Jalan Tiga Raksa Tangerang, Banten, Senin siang. Polisi pun merespon pemuda ini dengan bahasa isyarat saat akan memeriksa kelengkapan surat kendaraan yang digunakannya. Namun sayang, aksinya terbongkar ketika telepon genggamnya berbunyi dan polisi berbicara dengan telepon dan menyatakan bahwa pemotor bukan tunawicara. Rupanya pemuda ini tidak memiliki surat izin mengemudi sehingga berpura-pura bisu. Akhirnya polisi memberi sanksi tilang. Tidak ada pengendara yang pura-pura bisu atau gimana sih, Pak? Ya, itu sudah modus ya, modus para pelanggar supaya tidak terjerat hukum. Pura-pura bisu, tapi ternyata setelah ini kita cek kebenarannya, ternyata tidak. Tindakan apa, Pak, yang diberikan? Sanksi tilang atau gimana? Ya, tetap kita sanksi tilang. Selain berpura-pura bisu, sejumlah pengendara pun melakukan berbagai cara agar tidak ditilang. Selain nekat putar arah, beberapa pengendara kabur melintasi kebun warga. Memasuki hari ke-13 operasi zebra Kalimaya, Satlantas Polresta Tangerang telah menindak 5.400 pelanggar yang didominasi roda 2. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.